Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Neng, teman-teman. Hari ini tuh habis mandi ya, udah semua beres terus mandi. Udah mandi baru makan, karena kalau enggak gitu panas nggak kuat. Panasnya nggak kuat sih teman-teman. Hari ini makannya makan komplit teman-teman. Ini makan apa nih? Ada lalapan, apa tuh, kacang panjang, ada timun, ada ikan salmon, ada ayam goreng, ini ada kacang di sambal. Ini semua dikasih teman, dikasih teman buat siang. Ini ada sambalnya, pokoknya makannya kumpri teman. Kita produk ya, kumpis, ada jeruknya juga. Teman-teman, dia tuh kalau ngasih makan pasti kumpit sesuai dengan temanya. Kalau ayam goreng ya temanya gimana gitu ya, kumpit pokoknya teman-teman. Terus ada bakwan, aku tuh bikin bakwan tadi tuh sedikit ya teman-teman, tadi siang pas makan siang itu kan aku nggak makan, jadi bikin bakwan aja mau kasih teman, tapi lupa karena aku buru-buru kesana ngambil nasi, jadi enggak aku bawa, lupa. Panasnya di sini kuat. Terus tadi aku ngomong ke majikan, "Bos, kenapa di sini panas?" Kan di aku tuh lagi nyuapin nenek, terus ada kak bos yang ngambilin kipas, terus bawa keluar katanya buat kamu. Katanya bukannya nenek yang dikipasin, malah kamu yang dikipasin. Nah, terus aku bilang gini, "Kenapa di rumah enggak ada AC?" Aku bilang gitu. Kipas tuh kan gak dingin, panas, makin panas malah kalau kipas. Kenapa ada AC sepanas gini, aku bilang gitu. Dia malah bilang gini, katanya, "Maria, di rumah aku juga gak ada AC," katanya. "Aku juga kerja keringatan," katanya, "hampir bau, sedikit bau badan aku," katanya, panas. Tuh saking pelitnya orang sini, teman-teman, orang Cina itu pelitnya gak ada duanya. Gitu, jadi lebih baik kepanasan daripada beli AC, enggak kayak orang timur. Orang sini, ampun kulitnya teman-teman. Ini kayak makan di restoran ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kacana udah dulu. Ayo kita makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Terus aku sediain minum. Ini hangat, tapi enggak terlalu hangat. Ini air dingin dari kulkas. Ini jus mangga. Karena aku tuh sedikit-sedikit minum teman-teman, enggak kuat aku teman-teman. Ya Allah, aku kepanasan di sini enggak kuat. Ya Allah, enggak kuat pun. Sebelum makan aku minum air dingin dulu. Karena kan orang gemuk tuh panas ya teman-teman. Kecoita itu bala-balanya tuh enak teman-teman. Sambalnya mantap katanya. Ini nasi enak banget kata orang tua. Kata ibu aku, kalau nasi sepuluh ini tuh dilempar pakai minyak anjing, ngagui saking sepuluhnya nasi. Jadi kalau aku belum tentu ini minum terus. Kita cobain sambalnya pakai timun. Ada tahunya juga. Dia kalau makan kumpit pokoknya sulit temannya. Enak banget.
kan terus sama sama ini. Beras Taiwan tuh kayak beras Cianjur, mungkin lebih bagus beras Taiwan. Beras Taiwan tuh full, berpun pakai air, kalau makan pakai air tetap pakai sempit gitu. Kayak di Indo, dimakan suruh makan suruh pakai sumpit, tapi nasinya banyak. 200 liter ambil. Nasinya banyak, makan pakai sumpit gimana bisa? Orang Taiwan kan makan pakai sumpit karena kayak nasinya full. Kayak ketan. Bukannya enak gimana? Ini ikan salmon. Kalau ikan-ikan yang lain di pulau kita ada ikan pulau enak. Aku minum yang mana ya? Dingin banget. Dingin. Pokoknya ayamnya tuh gorengnya yang nyerap sampai ke dalam-dalam bumbunya tuh. Sambalnya habis. Kita habisin sambalnya. Karena aku nggak mau kalau ada makanan diulang. Kalau bisa disimpan terus dimakan lagi nggak enak. Mau kita.
chicken salmon, mie ayam, terus yang itu pakai nasi, mie sambal. Aku bikin video itu si Atanya lagi mandi. Kalau saya belum mandi, terus. Gue udah ayamnya tuh empuk terus nyerap sampai ke dalam-dalam. Kita pakai sambal, ini ayam, ada pakai nasi. Yang ini tuh manis, Nyong. Hmm.
itu aku bingung milih jus mangga atau jus naga, buah naga. Jadi biar nggak rusak buahnya itu aku bikin jus terus simpen di botol-botol kan dipelisa. Nanti kalau mau ambil juga awal. Teman-teman, makasih sudah nonton video sampai akhir. Bersih, sudah lebar amin. Bersih, makanya udah kenyang. Jangan lupa teman-teman di like, di komen, di share ke media sosial teman-teman yang masih. Terus jangan lupa ya teman, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa loncengnya dinyalain biar teman-teman tahu tiap aku bikin video ya. Apa yang aku lakukan setiap hari kan pasti tahu kalau loncengnya dinyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini kameranya terusak punya aku tuh ya. Apa tuh bukan kameranya? Tidak pernah terus jadi nggak bisa. Jadi dimatiin aja harus berdiri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.